Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yerni. So, di video kali ini aku bakal nge-review produk lagi, dan kali ini aku dikirimin produk dari toko yang pernah aku review juga produk mereka di video yang ini. Nah, kalau kalian pernah nonton video itu, di situ aku review produk dari toko di Shopee yang namanya Jade Beauty, Jade Image kalau nggak salah itu. Nanti nama tokonya bakal aku taruh di bawah sini. Dan di sini aku dikirim lagi paket untuk di-review lagi. Dan oleh karena itu, aku bakal unboxing sekalian nge-review produk yang dikirimkan ini. Jadi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini, subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya kamu tetap mendapatkan update informasi video-video terbaru aku di setiap minggunya. Oke, jadi ini aku gak tahu kenapa itu owner dari tokonya tuh langsung nemu video aku yang itu, dan dia seneng banget aku nge-review produk mereka. Makanya aku dikirimin lagi paket dari Jade Beauty. By the way, jangan salah fokus dengan suaraku karena aku baru masih belum tuntas flu-nya. Tapi biarkanlah seperti ini ya. Kita angkat sedikit. Oke. Kalau toko sebelumnya tuh kayaknya namanya Jade Image, tapi ini udah diganti lagi namanya. Dan paketnya ini dikirim dari Jade Beauty Jakarta. Jadi nanti untuk nama shopnya di Shopee bakal aku taruh di bawah sini, dan juga mereka punya Instagram yang baru dibikin, nanti aku taruh juga di bawah sini. Nah, sekarang kita bakal lanjut langsung aja unboxing. Jadi seperti biasa gunting paket dan kita bakal buka aja. Ini aku dikirimin apa? Kita bakal lihat bareng. Jadi untuk yang apa namanya brush yang aku beli juga di toko ini, di Jade Beauty ini, pertama tuh aku beli brush yang ini kan, yang sepaket ini kan, dan itu masih aku pakai sampai sekarang sih. Walaupun memang beberapa yang ketika dicuci tuh rambut-rambut brushnya tuh kayak ada yang rontok gitu ya, tapi selama aku pakai ini masih oke-oke aja. Walaupun ada yang copot 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang kita bakal lihat apa yang dikirimkan. Dan seperti biasa ya, jadi di toko ini tuh barang-barangnya tuh lucu-lucu parah. Dan di sini aku dikirimkan yang pertama adalah paket. Ini adalah ikat rambut wanita Korea. Warnanya aku suka banget yang ini. Jadi ini kayak ada toplesnya gitu. Udah ada rada peot dikit. Ya maklumlah, mungkin pengiriman jauh ya ke Ambon. Nah, terus di sini di dalamnya udah ada banyak banget ikatan rambut, kalian bisa lihat dong. Dan ini warnanya tuh super super cute parah. Di dalam ini udah ada 12 pieces ikatan rambut yang super lucu-lucu banget. Nah, ini aku harus hitung dulu. Aku hitung dulu biar sah. 1 2 Ini warnanya sama banget sama baju aku sekarang, sumpah. Lucu banget. 2 Ini 3 Nih. Nah. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. It's so cute. Oh my god. Aduh, aku ratain dulu toplesnya ini. Nah, Oke, jadi dalam satu toples kecil ini udah ada 12 ikatan rambut yang super lucu-lucu banget. Ya ampun, dan ini warnanya tuh kayak cute banget. Kalian pasti suka banget, dan karetnya juga enak. Aduh, ini lucu banget. Ini sama banget sama baju aku. Aduh, apakah kita jodoh dengan Jade Beauty ini? Dan untuk satu ini kalian udah dapat 12 pieces di dalamnya dengan harga hanya Rp16.000. Rp16.000. This is so so cheap. Itu murah banget. Ini juga ada beberapa pilihan warnanya. Nanti aku taruh gambarnya di sini. Kalau kalian lihat di Shopee, dia bakal kayak gini. Oke, jadi untuk produk yang pertama, ikatan rambut wanita Korea yang super lucu dan super gemes banget. Mari kita lanjutkan dulu ya, guys. Oke, sekarang lanjut.
Oh, ini masih beras lagi dari Jet Beauty. Jadi aku dikirimin ini brushnya. Ini kayaknya brush yang premium. Waktu itu aku juga pesen yang ini, tapi sayangnya waktu itu habis guys. Dan sekarang aku dikirimin. Oh, ini cantik banget. Ya ampun, ini super lembut banget brush yang ini. Brush makeup cantik, aneka warna. Jadi ini kuasnya halus, memang di namanya udah ketulis kayak gitu. Nanti aku kasih lihat di sini. Nah itu jadi ada beberapa pilihan warna di situ. Dan untuk satu brush ini harganya hanya Rp19.500. Catat. Aku bakal bandingin sama dua brush sebelumnya yang aku beli di toko yang sama. Nah jadi kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya, aku pernah nge-review juga brush yang beli di Jet Beauty ini. Yang pertama tuh yang tipenya kayak gini kan, kemudian yang keduanya tipe kayak gini. Dan waktu itu aku juga mau pesan yang kayak gini guys, hanya saja waktu itu kosong. Mungkin karena murah dan bagus kualitasnya, dia cepet banget habis gitu kan. Nah makanya aku senang banget sekarang aku dikirimin yang ini, karena dia panjang, terus pegangannya karena ada cekungannya ini, karena ada cekungannya ini makanya dia dipegang tuh enak gitu loh. Set, alright, ala-ala pakai brush. Oke. Jadi ini juga bagus banget. Karena murah dan bagusnya itu, barang-barang di Jet Beauty ini cepet banget habis guys. Makanya setelah lihat video ini, kalau kalian mau beli langsung aja buruan sebelum produknya habis. Tinggal kalian pakai kayak gini. Cakep, cakep, cakep. Kemudian yang terakhir aku dikasih ini dia. Aduh, ini semuanya pada compang-camping ya guys, karena mungkin pengiriman yang terlalu jauh. Sebentar, kita buka dulu guys. Oke guys, jadi yang ketiga adalah ini namanya tuh facial brush cleanser. Jadi dia punya dua sisi yang berbeda. Brush cleanser ini dia tuh bagus banget untuk membersihkan wajah secara lebih maksimal gitu. Nah terus kalau misalnya untuk sisi yang satunya lagi yang berbahan silikon ini, teman-teman bisa menggunakannya dua kali seminggu. Jadi nggak, biar nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu sering gitu muka kita di exfoliate pakai ini tuh bagus banget. Dan nanti setelah ini aku bakal langsung coba cuci muka pakai ini brush cleanser face. Facial brush cleanser, namanya tuh facial brush cleanser. Dan kalian tahu guys harganya berapa untuk facial brush cleanser ini? Oh my god, harganya cuma Rp20.000. Aduh, sakit kepala cuy. Ini murah banget, tapi kalian udah dapat yang kayak gini. Dia lembut, kemudian yang silikonnya juga enak, membantu membersihkan wajah tuh bagus banget. Setelah ini aku bakal langsung praktek, jadi pastikan nonton sampai habis. Pegangannya juga enak banget karena dia gendut di bagian bawahnya, jadi kita enak banget pegangnya. Ini tuh dia panjangnya 15 cm kira-kira, terus dia gendut di bagian bawahnya, makanya dipegang tuh enak banget. Terus dia punya dua sisi, yang pertama yang ini yang silikon, kemudian bagian ini yang sikat lembutnya. Jadi ini dia bagus banget untuk membersihkan kotoran di wajah, kemudian membersihkan sisa-sisa makeup. Jadi kalian tinggal taruh aja pembersih wajah kalian di sini, di atas atau di sini. Nah kemudian tinggal dipakai aja di bawah di muka gitu ya. Dan untuk pemakaiannya silikon ini baiknya digunakan dua kali dalam seminggu. Kalau ini dia aman banget untuk digunakan sehari-hari karena dia lembut juga. Iya, dia lembut banget. Ini lembut banget. Dan untuk harga dari brush ini hanya Rp20.000. Jadi pastikan kalian langsung choose order di Jet Beauty sebelum kehabisan dan nangis karena gak kebagian. Lucu banget. Oke, jadi ini adalah ketiga produk yang aku dapat dari Jet Beauty. Untuk nama tokonya nanti aku taruh di bawah sini linknya untuk setiap produk ini, dan untuk nama tokonya aku taruh di description box. Jadi pastikan kalian cek di description box. Terus jangan lupa juga untuk komen kalau kalian mau tanya-tanya atau mau langsung
beli aja atau gimana, silakan langsung di kolom komen. Dan terima kasih buat Jet Beauty yang udah ngirimin aku produk-produk yang super cute, lucu-lucu ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, bisa memberikan informasi dan memberikan racun juga buat kalian untuk belanja. Tapi semoga yang kalian beli itu juga yang memang kalian butuhkan. Oke, jadi ya udah, terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Oke, jadi ini adalah facial brush cleansernya yang dari Jet Beauty. Sekarang bakal aku pakai. Caranya itu tinggal basahin aja brushnya ini dengan menggunakan air. Terus ketika udah basah kayak gini, kalian tinggal taruh pembersih wajah kalian. Oke, jadi pembersih wajahnya tinggal taruh di sini. Udah. Setelah itu harusnya mukanya basah ya, tapi karena kita mau ngetes aja, jadi setelah basahin brushnya pakai air, ditaruh cleansernya dan tinggal kalian bersihin aja. Lembut banget pas dipakai. Nah, langsung kelihatan kan dosa-dosa di mukaku, jadi langsung bersih, dia ngangkat makeup juga bagus. Oh my god. Dan gampang juga pas dipakai di bagian bawah mata. Tapi kalian harus hati-hati. By the way, ini pembersih muka aku. Memang dia nggak ada busanya, jadi jangan heran nggak ada busa di sini. Nah, ini yang silikonnya. Oke, jadi untuk yang silikonnya ya memang karena silikonnya jadi beda sama yang brushnya. Dia sedikit lebih apa ya, lebih bertekstur, lebih sedikit kasar, keras gitu ya dari brush gitu. Jadi bedanya gitu. Makanya dia dianjurkannya untuk bagian silikonnya ini digunakannya itu 2 kali dalam 1 minggu. Tapi enak untuk exfoliating kulit wajah, itu bagus banget.